Lama menghilang dari pemberitaan, rupanya Ralinsyah punya kesibukan lain yang menegangkan. Ralinsyah mengaku sedang fokus menjalani kegiatan barunya, yakni belajar mengemudikan dan menerbangkan pesawat terbang. Wanita berusia 37 tahun ini mengakui sejak lama ia ingin sekali bisa menerbangkan pesawat. Hal itu setelah dirinya menjadi komisaris di perusahaan penerbangan Air Asia. Meski ia sempat menerbangkan pesawat di Amerika Serikat seorang diri, ia belum mendapatkan lisensi atau sertifikat menjadi seorang pilot. Saat ini Ralin masih tahap pembelajaran. Banyak pembelajaran yang dilewati Ralin Rahmatsyah dalam hal mengemudikan dan menerbangkan pesawat, dari pelajaran teori hingga praktik. Ralinsyah mengaku senang melakukan hal-hal yang memacu adrenalinnya. Dibandingkan dengan hal yang biasa dilakukannya, dia merasa sudah bosan. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.